Raka, udah Raka. Cukup. Ini. Biarin. Raka, udah. Kita selamatin Alina sekarang. Ayo. Mundur. Mundur. Saya bilang mundur. Lu jangan macam-macam, Robi. Mundur. Mundur. Jangan kalian berani maju-maju. Ya. Kalian maju sedikit. Saya cekek dia. Sekarang saya minta kalian berlutut. Berlutut! Jangan, Robi. Berlutut! Jangan sakiti Alina! Aku tolong biarin aku pergi, Robi. Yap. Adik, Raka. Lepasin Alina, Robi. Lepasin. Aduh, kira-kira Adit sama Raka bisa nggak ya nyelamatin ke Alina? Kok mereka lama banget sih? Itu kan mobil Robi. Mau kemana dia? Adit, Raka, aku harus selamatin mereka. Kejar, Masuk, buruan. Kejar, jalan sekarang. Ayo. Jangan kabur. Gimana Kalina? Kami gagal menyelamatkan Alina. Alina dibawa kabur sama Robi. Yaudah, kita kejar aja mobilnya. Tante Tias, kok berdua sama... Heh, kalian jangan mikir macem-macem ya. Saya ajak Om Widodo untuk cari Alina karena dia tahu di mana Alina disembunyikan. Di villa masuk Tante. Kak Alina dibawa pergi sama Robi. Dari Robi. Halo Robi, lu bawa kemana Alina? Emosi ya, hah? Kamu emosi? Kamu ini sudah kalah. Udahlah, nggak perlu kamu cari-cari Alina. Ya, tapi kalau mau cari silakan. Yang pasti sekarang saya bawa Alina ke Jakarta. Jangan sampai lu sakitin Alina. Bukan urusan kamu, ingat. Alina itu istri saya. Ya, jadi kamu nggak punya hak. Halo, Robi. Halo. Gimana, Dit? Alina dibawa Robi ke Jakarta. Hah? Ke Jakarta? Terus gimana, Dit? Jakarta kan luas. Kita ke Jakarta dulu, ya.
Yaudah, yuk. Kejar kuncinya, aku bawa aja. Kita harus ke Jakarta! Ayo. Ayo! Ayo, dok. Sebentar, Mbak. Iya. Dan, kasih, San. Oh, Tante. Kalau lihat orang ini, tolong langsung telepon ya. Iya. Minta tolong ya. Iya, iya. Iya, Mbak. Iya. Lapor, Bos. Tawaran kita kabur, Bos. Kerja kalian tuh gak becus, tau gak? Payah. Maaf, Bos. Ya udah, it's okay. Saya punya surprise lainnya buat si aku. Mbak, kalau lihat orang ini tolong telepon ya. Oh, iya. Mama? Terus, apa, sayang? Di mobil, Om Yudi, ada Mama. Mas, masih sakit, Mas? Gak apa-apa. Ini saya ke rumah diobatin ya. Mas, itu Aldi kan? Ayo, Mas, cepat! Ayo, Mas! Pak, berhentiin dulu. Itu, dekat anak-anak yang lagi lari itu. Iya, Pak. Siapa? Kalau anak buahnya Lobby, kita lari aja. Iya, Den. Iya. Aldi, Fajar, Nani. Ngapain kalian di sini? Ibu. Hah? Aduh. Bapak. Kalian lari-lari sih, Nak. Kenapa? Aku lihat Mama di mobil Lobby. Mobilnya mana itu? Terus tinggi. Iya, mobilnya juga belum jauh. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, kita kejar mereka. Ayo, ayo, naik. Ayo, ayo, naik. Nani, bawa. Pak, ayo Pak. Langsung, lebih cepat aja. Ngebut ya. Kita ngejar mobil SUV warna hitam. Yang mana mobilnya ya? Saya bayar 3 kali lipat, tenang aja. Baik, Pak. Itu mobilnya. Itu mobilnya? Iya, itu benar. Iya, Bu, yang itu, Bu, benar, Bu. Itu, Mas. Itu mobilnya. Baik, Pak. Deal.
Maaf pak, depan lampu merah saya nggak berani nerobos pak. Cepat lampu merah, cepat. Ayo pak, cepat pak. Mama. Sabarnya Adi. Mudah-mudahan mereka belum menghilang. Belok kemana mereka ya? Kita balik aja. Aku harus pikirin strategi lain untuk nyelamatin Kak Alina. Ya ampun. Mama. Ya sayang. Duduk sayang, duduk. Duduk sama nenek, duduk sama nenek. Pa. Ya sayang. Pa. Papa gak apa-apa? Gak apa-apa sayang. Cuma papa lagi mikirin gimana caranya nyelamatin kakak kamu Alina. Nani, kamu tolong bikinin bapak minum ya. Aku sempat datang ke vilanya Robby di Puncak. Dan aku mau nyelamatin Kak Alina. Tapi Kak Alina udah gak ada, udah dibawa kabur sama Robby. Tadi aku lihat mama. Mama ada di mobil Om Yobi. Aku takut mama kenapa. Iya, Jora. Tadi kita sempat kejar mobilnya Robby, tapi mobilnya Robby berhasil melarikan diri. Kita kehilangan jejak dia. Aku rasa Kak Alina dibawa ke rumahnya Robby deh. Tapi kita gak bisa semudah itu ke rumahnya Robby, Pak. Coba nanti kita cari cara lain. Siapa itu, Bu? Kalian? Kalian anak buahnya Robby? Mau apa kalian di sini? Telepon polisi. Telepon polisi. Tenang. Kalian gak usah takut, gak usah panik. Kami kesini membawa berita baik dari bos kami. Bos Robby mengundang Pak Agung dan Bu Tias untuk makan di rumahnya bersama Alina. Jangan, Mas. Cabut. Jangan, Mas. Ada apa lagi nih, Pak? Robby. Mana Alina? Mana putri saya? Tolong kamu lepasin dia. Lepasin Alina. Selamat datang di rumah saya. Mana Alina? Shh. Alina! Hey, diam. Tenang. Tenang. Silakan Pak Agung dan Ibu Tias duduk. Gimana kalau kita ngobrol sambil makan malam? Saya datang ke sini untuk bebaskan Alina. Jadi lepaskan dia. Jangan atur-atur saya. Saya nggak suka diatur-atur orang. Rumah saya, peraturan saya. Oke. Silakan duduk dulu. Silakan. Kamu gak apa-apa? Saya... Alina! Kamu tuh benar-benar kurang ajar, Robby! Apa yang kamu lakukan sama putri saya? Saya bisa laporkan kamu ke polisi nih! Silakan. Anda mau melaporkan saya. Tapi Anda tidak akan bisa lihat Alina lagi. Pilih yang mana? Hah? Pak! Silakan duduk. Duduk.
Ya ampun, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong. Pak. Beresin. Kurang ajar kamu, Robi. Suruh Alin yang beresin, masa? Gimana Pak Agung? Lina! Pak! Saya nggak akan lapor sama polisi. Tapi saya minta tolong bebasin Alina. Good. Good. Tapi saya nggak janji. Sinalina, kamu itu dendam sama kami. Tolong jangan sangkut-pautkan putri kami. Saya minta tolong.